Terkadang, aku kasihan sekali melihat suami cari nafkah sendirian. Berangkat pagi, pulang malam. Banting tulang, buat cari nafkah. Benar, itulah kami. Kewajiban sebagai laki-laki. Dingin rasanya. Aku tambah suami lagi. Biar ada yang bantu cari nafkah. Hai sayang, apa kabar? Ih, jangan panggil aku sayang. Kita sudah lama putus. Iya ya, sudah lama kita nggak gitu. Ya, sekali gitu nggak lama. Bikin becek aja. Inem, sini kamu. Ada apa Nyonya? Kamu yang sering curi celana dalamku ya? Gak pernah Nyonya. Celana dalam mahalku sudah banyak yang hilang. Pasti kamu yang ambil. Sumpah Nyonya, saya gak ngambil. Pakai sumpah lagi. Ayo cepat ngaku. Bener Nyonya, saya gak ambil. Kalau Nyonya gak percaya, tolong panggil Bapak. Apa urusannya sama Bapak? Ada apa sih? Ribut-ribut. Ibu kehilangan celana dalam pal. Dan ibu menuduh saya yang ngambil. Saya minta tolong Bapak jadi saksi ya. Saksi apa? Bapak kan tahu. Kalau saya gak pernah pakai celana dalam. Ini parah nih. Hei, Bang. Apa, Jum? Aku ini lagi ada keluhan, Bang. Hah? Keluhan apa kau? Aku itu asal malam, susah tidur siang, Bang. Hah? Kalau malam? Susah tidur siang, Bang. Ada nggak kira-kira solusinya buat aku, Bang? Ada, Jum. Solusinya dari aku nih, Jum. Kau ikutin ya. Oke, siap. Besok-besok, kalau kau bangun pagi itu, jangan malam-malam ya. Ayo, Bang. Siapa namamu? Titin, Pak. Titin? Iya, Pak. Cantik kali kau. Selama di putih, apa pekerjaanmu? Ngantu suami orang, Pak. Boleh juga ini. Hahaha.